semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan on board ke Solo sesuai permintaan kalian. Sebenarnya ini request sudah udah lama sih, cuma masih banyak aja yang minta. Di sini saya akan trip menggunakan bus Agramas. Saya juga belum beli tiket ini, ntar dapat seat berapa saya juga belum tahu. Oke, kita langsung menuju agennya saja ya. Yuk, itu bisnya BM62 Osor, dapat 1836. Ini agennya. Oke, ini alhamdulillah pas banget. Bisnya dateng, dapat BM062. BM62 ya. Bis nama prima. Wonogiri 180.000. Ini dia habisnya. Kita langsung masuk aja ya ke seat nomor 3A. Yuk, check it out. Sesuai tempat duduk, duduk di 3A. Langsung berangkat. Alhamdulillah banget ini bisa baru sampai. Saya juga baru sampai langsung berangkat. Alhamdulillah masih rezeki ya. Dapat 1836 lagi. Yuk kita perjalanan. Ini dibagikan snack. Dapat roti dan botol mineral Fit. Air mineral.
Oke semuanya, akhirnya kita tiba di rumah makan Singgalang Jaya. Saya kira tadi ini ikutnya yang masih di KM102, ternyata udah enggak, udah pindah ke sini. Saya belum tahu pindah semua atau sebagian saja yang pindah ke Singgalang. Oke, yang pasti kita makan dulu aja ya. Habis makan seperti biasa kita review ke interior busnya dan eksteriornya ya. Oke, yuk. Ada berbagai macam pewa juga yang di sini. Ada Tiara Mas, Keramat Jati, Lorena, Karina, Bumi Harta, Magra Mas. Yuk langsung saja. Oke, saya sudah selesai ngambil makan. Terus di sini menunya ada ayam, tadi ada sayur mie, terus ada sop juga. Terus ya, tapi lagi-lagi saya nggak ngambil sayur-sayuran, cuma kuahnya aja. Terus ini tiketnya, penampakan tiketnya. Ini sobek bagian belakang ya. Dan sama teh seperti ini. Ayo langsung kita makan saja. Oke, semuanya saya di sini udah selesai makan. Nah, saatnya kita mereview eksterior dan interior busnya ya. Kita masuk ke bagian interiornya. Ini Mercedes 1836. Cuman ini speedometernya masih yang lama sepertinya, yang warna kuning. Kalau yang baru kan udah putih. Ini bodinya itu SHD tinggi. Ada miniatur deh. Apa? Apa namanya? Paper craft. Yuk coba kita lihat ke interiornya. Ini tempat duduk saya nomor 3A. Dan ini paling belakang, biasanya seat belakang itu di kiri, ini di kanan karena toiletnya di kiri. Tapi enggak juga sih, enggak semua bis juga kayak gitu. Bagian mesinnya masih bersih. Masih bersih ya. Itu tempat istirahat driver. Aman pastinya. Ini untuk jarak ke seatnya juga enggak terlalu sempit menurut saya tuh. Terus seperti biasa, di biasanya kalau ada salon gini biasanya ada colokan cas HP untuk cas. Coba ya. Nah, kan beneran ada. Karena ini di sininya belum ada USB portnya nih. Belum ada, jadi masih di ngandelin di ini, bagasi atas ya. Dalam rumah udah rame, takut ngeganggu, mending di luar aja ya. Untuk pembahasannya mungkin yang itu tiket busnya itu 180.000 sampai Wonogiri. Saya nanti insya Allah turun Solo aja. Terus ya harga tiketnya 180.000 ya. Terus ini bus tingkat Karina. Sepertinya ini Madura ya. Baru sampai juga ini. Bu. Wah,
kayaknya bis yang saya naik ini bis artis nih. Ada lampu diskonya juga di dalam. Nah, pokoknya mantap ini sepertinya. 056 Agama siap diberangkatkan. Ada strobonya juga loh. Jos. Thank you.
Oke, akhirnya saya berada di rumah makan Kendil Mas untuk rest yang kedua. Itu tadi tuh. Nah, ternyata saya mau naik yang itu tadi, yang pertama dari Bekasi Timur yang Pacitan. Cuma bisnya udah berangkat duluan. Ngekeres sama saya dan saya akhirnya naik yang jurusan Wonogiri. Maksud saya ikut yang jurusan Pacitan itu biar sampai Solo enggak kemalaman. Gasik. Tapi ya udah, jodohnya sama yang ini BM62 julukannya Golden Wings, ya udah nggak apa-apa. Padahal tadi duluan bisa ya, cuma tiba-tiba dia itu nyalip tadi di tol mana kalau nggak salah, itu di daerah Batang, dia nyalip dari kiri itu yang Scania 360. Kalau ini yang Red Maroon Pacitan juga kalau nggak salah ya, Pacitan Ciledug. Pokoknya jalah, alhamdulillah juga ini masih dapat 1836 ya, masih premium, sosis premium, jos pokoknya. Oke, yuk sambil menunggu pemberangkatan, lihat-lihat bis dulu ya. Cek itu, ini bus yang saya naikin. Ada lampu kolongnya ternyata, baru dinyalain ya. Ini bus yang saya naiki, BM62. Ada lampu kolongnya nih, baru dinyalain. Strobonya juga sepertinya baru dinyalakan. Di depan. Ini busnya nih, lebih biar kelihatan semua ganteng banget loh. Pakai well dop chrome, stroboan, lampu kolongan, bisnya bersih lagi. Kece bener. Julukannya Golden Wings. Ini sebenarnya bus Kota Bumi, tadi saya ke drivernya. Cuma lagi rolling nih jatah Sumber Arta tadi. Terima kasih ya Pak. Oke. Pak. Ya. Pak, terima kasih Pak. Ya. Akhirnya sampai juga. Oke, alhamdulillah.
Alhamdulillah akhirnya saya sampai juga di Terminal Tirtonadi Solo jam 10 lewat 8. Oke, tadi ada kabar kurang enak. Driver tengahnya tadi yang bawa yang bawa tengah, sebelumnya saya ngucapin berduka cita sedalam-dalamnya juga telah meninggal bapaknya, dari bapak driver siapa tadi saya kok nggak tanya namanya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya, amin ya Allah. Saya tetap salut sama driver tadi itu karena dia kehilangan orang tuanya saat masih bertugas itu loh, dan dia masih profesional nyupir, maksudnya membawa bus dalam keadaan hati yang pasti sangat kehilangan. Semoga amal rezekinya semuanya dilancarkan oleh Allah, amin. Oke, terima kasih juga ya yang udah nonton sampai selesai. Jika ada salah kata atau kurang pas di kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.